Ambeien luar yang bengkak di sekeliling anus berapa lama sembuhnya, dok? Ambeien atau hemoroid merupakan suatu pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah balik vena pada bagian ujung usus besar dan anus. Terkadang pembuluh darah melebar dan menipis sehingga pecah dan timbul perdarahan. Gejala ambeien adalah sebagai berikut, di antaranya. 1. Teraba benjolan pada anus. Benjolan dapat menetap atau hilang timbul tergantung tingkat keparahan ambeien. 2. Nyeri saat buang air besar. 3. Perdarahan dari anus atau keluar darah saat buang air besar berupa darah segar. Berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi gejala ambeien. 1. Minum air putih cukup. 2. Konsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayur dan buah. 3. Hindari menggosok bagian anus. 4. Hindari duduk dalam waktu lama. Jika terpaksa duduk lama, gunakan bantal. 5. Hindari mengangkat beban berat. Berikut langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri ambeien pada anus. 1. Konsumsi obat pereda nyeri, misalnya parasetamol. 2. Kompres bagian anus atau bagian yang bengkak dengan es selama 10 menit. Diikuti dengan kompres air hangat selama 10-20 menit setelahnya. 3. Beristirahat dan menghindari kegiatan yang menimbulkan tekanan atau mengejan. Ambeien yang ringan dengan pembengkakan yang kecil biasanya dapat sembuh dalam waktu kurang dari 1 minggu. Untuk ambeien yang berat dan disertai perdarahan beku, penyembuhannya dapat menjadi lebih lama, mencapai 2 minggu sampai 1 bulan. Tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh perawatan dan pengobatan yang dilakukan. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?